kita pergi, kita tengah date dekat akuaria. Akuaria? Besar-besar plastik tak? Semua tak kena muak masa tu. Lepas tu kita nak pergi bayar. Wah! Ada lagi. Sedap tak ni? Aku termuntah. Hai, assalamualaikum. Welcome back to channel Luk Mamus eh. Seorang lelaki yang dipinah handsome. Oh, kuat-kuat. Okay dah. Okay guys, apa yang Luqman dengan Aisyah nak buat hari ni? Hari ni kita orang nak pergi cari barang-barang untuk Aisyah masak untuk berbuka dan sahur. Wow, Aisyah rajin, dia nak memasak untuk saya. Dia paksa saya. Bukan dah, sebenarnya Aisyah nak memasak untuk berbuka puasa. Tapi Aisyah lewat hari ni. So, Aisyah, kali ni Aisyah yang sidai kita. Tengok, saya tak marah pun Aisyah sidai saya. Tak, dia lewat guys. Sepatutnya kita orang janji ke dua. Ha? Saya call dia 2-3 kali. Dia tak angkat. Sampailah pukul 5 ni. Okey, lepas tu so kita nak pergi cari barang untuk sahur eh. Nak masak ke apa? Nak tunggu je lah kan? Tunggu je lah. Tunggu je nantikan, nantikan. Nantikan eh. Korang jangan lupa follow Aisyah masak. Saya tak tahu. Saya rasa tengok kepada muka Aisyah tak pandai masak kan? Pandai masak tak? Pandai. Untuk Luqman semua pandai. Ha? Untuk Luqman semua pandai. Mantap. Mantap. So, sekarang kita berada di Lipas, kita nak pergi cari barang dulu untuk berbuka dan sahur. So ni Aisyah, first Aisyah akan masak untuk sahur dulu untuk saya. Lepas tu esok baru berbuka, boleh? Oh macam tu? Nah, boleh. Kita buat dua sekali dulu. Banyak sangat tu. Pandang masak tak? Tak sangat. Ha? Tak sangat. Kita belajar, kita belajar. Oh ya, jom kita pergi. Jom kita pergi. Let's go. Let's go. Baju kita dah pakai hari ni sama. Tema biru putih. Putih saja. Eh, biru. Biru. Jom. Okay, sampai tu tanpa membuang masa, let's go. Okay, Aisyah. Apa barang pertama? Aisyah sedang mencari resipi. Kita bukti Aisyah ni, dia tak pandai masak pun. Kenteng kau. Pasti. Ya. So, kita bagi Aisyah cari barang, cari resipi yang dia nak buat. Biasalah perempuan, eh. Tanpa membuang masa. Tak apalah. Aisyah sudah buang masa kita. Saya ingat dia pandai masak. Saya ingat alat-alat dalam kepala otak dia. Rupanya. Tapi tak apa. Saya appreciate effort Aisyah tu. Terima kasih. So kita bagi Aisyah meluangkan masa dengan resepi dia. Kita pergi cari barang kita. Ya. Sekarang cari apa? Ya, ada kimchi. Kau kata kau suka kimchi. Sekarang cari apa? Nak cari daging tapi tak tahu kat mana. Sudahlah. Cari daging tak jumpa. Sinilah. Oh tu. Daging dah jumpa guys. Janganlah minta stick apalah. Kita pergi, kita tengah date dekat akuaria. Akuaria? Dekat akuarium eh? Kita tak pergi KLCC punya, kita kat sini je. Kat sini eh? Ya. Jadi kau kebasan lah. So kita dah jumpa dah daging. Dia macam dahsyat je daging tu. Oh jangan ambil bagi, sudah lah. Susah lah Luqman. Susah. Aduh. Guys, sebab memandangkan saya, request saya lah yang kena banyak. Tak apa. Kalau kat rumah aku, retilah nak cari. Alah, saya daging je. Comel juga aku. Memang comel dah. Tak apa. Mana also cepat saya daging. Okey, bahan pertama. Ceng-ceng-ceng. Tak, ceng-ceng-ceng mu tunjuk dah tadi. Apa dia ni? Citakah? Daging Luqman. Daging. Sorry. Dia nak makan ke? Lain macam. Lain macam. Okay, seterusnya kita cari bawang Holland. Bawang Holland. Let's go. Nampak sedap dah. Popcorn kan ni? Poso. Nampak sedap kan? Kita suruh Luqman cari bawang Holland. Semua nak. Aku, aku ni pandai masak lah. Kau kata kau suka gaul-gaul je. Kalau kelihatannya bawang besar. Salah lah. Betul lah bawang Holland. Warna apa? Warna dia warna putih. Okey. Cari sekarang. Tak tahulah. Dia ingat kita dah tim masa. Cuma aku tak tahu tempat dia berada di mana. Okey. So guys, kita pergi cari dulu bawang Holland. Dia ingat dia ni, dia ingat kita apa? Kita dulu rajin masak kot. Yang mana dah tengok saya masak, pergi tengok. Saya pernah masak dah sekali. Sedap. So kita cari bawang Holland dulu. Let's go guys. Saya sudah sampai dekat tempat bawang-bawang. Sekejap kita bagi orang mengambil bawang dulu. Ya Allah. Bawang dah apa di atas kaki ni. So kita letak balik. Dia ingat kita tak tahu bawang Holland. Jangan guys. Cepat mana? Bagi orang ambil dulu. Ni bawang Holland macam tak? Betul. Dia ingat kita apa? Nak bawang putih? Bawang putih pun nak juga. Ha? Bawang putih ambil 2 bulan. Aku tanya berapa butir? Bukan bawang putih. 3.
Tiga, ha. Ambil. Letak, letak tiga. Plastik mana plastik? Plastik. Oh, tu tu. Rumah ni. Tapi besar-besar plastik tu tak? Besar lagi cintaku padamu. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Sayang kau dengan hati. Baru nak kutuk dia. Salah. Dua je ke? Besar-besar plastik tak? Mu tak kira muak masuk dia tu. Kau hancur kau. Aisyah, yeah. Nak diet tak? Tak nak kawan kau. Aisyah insecure guys. Luman, tak baik cakap macam tu. Guys, tak baik guys. Kau yang cakap. Semua orang puji partner kau tau. Kau je tak sayang partner kau. Sayanglah. Yalah. Sayanglah partner. Sudah, terlambat. Partner saya, saya sayanglah partner saya. Jangan dengar. Telur dah ada kat rumah, sebut pati ayam. Ha? Pati ayam. So kita mencari pati ayam. Pati ayam saya ingat dah duduk mana. Bukan ayam berpati tahu, tau. Tahu, tahu, tahu. Pati ayam. Apa eh? Dengar aku tu masuk eh? Ha, cepat. Kita nak mengamuk kan. Kita tahu kita pati ayam tu kan. Kita tahu pati ayam. Jumpa dah. Betul lah. Ha, hebat dong jumpa kau. Jumpa dah. Tak ada nak let's go. Jumpa dah. Betul tak? Betul, betul. Seterusnya. Bagi dia ni. Satu je lah. Kiup pati ayam. Kiup hati yayang. Tak nak. Kenapa tak sip? Kenapa tak sip? Eh, kita takkan ngaji lagi? Ngaji. Ini mesti saya cakap dia insecure. Tak baik cakap macam tu tau. Okey, dah diet ni. Slim lah. Tak, aku dah makin gemuk eh. Keluangan kau ni. Asyik yeah. Makan je. Bahagia lah tu. Oh. Saya lagi sanggup terseksa rasa kurus. Ya. Yeah. Aku pula rakan kau, kau je rakan aku. Biar aku zoom, zoom kat muka-muka kau. Sebut kunyit. So kita pergi cari sebut kunyit. Let's sebut kunyit. Let's go. Ni sebut kari ke? Eh, sebut kunyit dah lah. Betul dah aku. Tak masalah. Eh, betul lah. Aku yang ambil. Sebut bahasa Inggeris, turmeric. Ha? Turmeric. Bahasa Inggeris, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, turmeric. Pandai lah. Dah muayak dah. Lepas tu ada tambahan menu. Gapa ni lagi? Untuk rumah kita orang. Kangkung lada. Kangkung lada. Cepat cari kangkung. Tahu tak kangkung macam mana? Tahulah kangkung. Apa ni? Saya tak tahu. Aku ni set-set ulam. Tahu tak ulam tu apa? Orang makan kangkung ulam ke? Ha? Kangkung orang makan ulam? Oh, okay. Sorry. Kangkung? Eh, aku makan. Aku tak tahulah. Kelantan makan tak. Tapi aku rasa makan. Aku makan je. Yeah. So, kita pergi cari kangkung dulu. Let's go. Saya ambil ni. Dia tu cakap pucuk pati. Mak kita kasi. Kamu... Aduh, langsung kangkung dah. Betul lah kangkung. Nama dia buah apa? Oh, mu tu. Kangking kong. Kangkung. Mu. Sekali, sekali, sekali. Lama. Apa ni? Oh, man. Ni tomato ke comel gila, weh? Hah? Gila, habis benda yang semua comel. Si comel lah, man. Aku memang comel pun. Kita comel lah. Tak. Baby. Ah, baby. Baby, 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 baby bayam. Bukan mu, bukan mu. Baby, baby, jangan tinggalkan. Guys, apa kata menu berbuka untuk esok kita suruh dia masak singgang? Eh, ni kangkung juga. Lepas tu naik mana? Ya, yang tu lah. So, kita nak cari lada, lada. Ni? Lada ke apa? Lada besar kot. Sekejap. Call shoe sekejap. Ni dah rusak. Besar lagi lah daripada blok main. Tapi besar pun lagi daripada blok. Nak mana hak ni kau tu? Hak tu. Hak ni? Hak ni. Kau percaya sapu janji. Karena ini semua sapu hati. Ish, terbuka dah. Tak puasa. Ini macam patut puasa tak kurus. Oh, kena ajar kau eh. Kena tunjuk belang kau yang sebenar. Okay, kan. Tengok aja. Mesti dia nyepetai. Tengok tapak tangan saya dengan muka awak. Tapak lagi tangan putih. Saya lagi besar. Besar. Betul, betul lah. Dalam malah lalayan kau ni. Cepat. Kau nak masak saya, apa? Saya terkutuk Aisyah lah. Terkesengaja. Ini gapnya benar ni. Kau ni tengok korang, dia tak tahu benda tu. Buah berangan. Buah berangan. So, nak cari apa? Ikan sardin?
Ikan sardin pula. Ikan bilis. Oh, ikan bilis. Eh, pandai lah. Tu ikan bilis. Eh, pandai betul lah. Biasa doh. Okey, aku kau biasa-biasa je. Lelaki idaman, bro. Dia jaka, bukan lelaki. Jaka idaman, bro. Boleh ke? Macam mahal je ni? Ha? Guna sikit je. Mu kena makan ni kalau nak dai. So, ada lagi bang? Nak barang apa lagi? Jom main arcade je. Arcade? Wow, potong-potong ni, potong-potong tak sempat, lapar ni. Kau puasa eh? Nak cari apa ni? Barang apa ni? Main puasa dulu main. Puasa lah. Cari barang apa eh? Cukup dah. Barangkali ku mencintaimu. Nampaknya Lokman punya pick up line semakin lemah guys. Yeah, yeah. Saya mendahului Lokman. Yeah, sebab saya lemah melihat awak. Kita jadi tu jadi. Tu jadi. Kita saja je buat pick up line tak jadi. So guys, saya rasa barang tak ada dah. Tak ada dah eh. Kita pergi bayar lah. So ada lagi nak tambah? Tak ada. Tapi nampak sedap lain. Woman, nampak sedap lah. Halal tak? Ha? Masih tak ada tanda halal. Comel. Oh ya dah. Semua benda comel. Sekarang kita dah habis shopping-shopping. Shopping lah mana. Lepas tu kita nak pergi bayar. Ada lagi. Perempuan kan, dia tak boleh nak pergi bayar terus. Dia mesti ada nak ambil barang-barang. Tapi macam orang cakap lah, bukan semua perempuan eh. Apalah. Jadi saya kategori itulah. Awak kategori tak tahulah. Awak kategori gitulah. Tapi Aisyah, Aisyah kena bersyukur tau. Kenapa eh tuduh aku macam ni? Aisyah tak? Antara huruf A yang paling slim. Daripada? Aira. Tak baik lah. Saya tak suruh dia cakap. Aila Sofia. Betul lah yang paling slim. Tak tapi boleh bandingkan perempuan macam tu. Tak baik. Sorry. Saya bergurau je guys, Jangan dengar cakap dia. Dia ni memang mengarut. Ya, yeah, saya mengarut. Ingat dia kacak sangat. Kita puji dia, dia jadi ego. Oh, benda. Sorry. Marah macam apa eh? Buat apa? Tanya dirimu tu. Marah ke? Marah macam bagaimana? Tak boleh macam tu. Stifah sikit banyak-banyak. Cik, mentang-mentang dia. Apa? Kita bayar. BFD. Oh, bayar sini. Okay. Wah, sweet lah. So, comel lah. So guys, let's go kita bayar. Ni lah. Ciri-ciri suami Mitali. Diam lah. Lokman, tarik balik. Okay, saya tarik balik. Bercakap lah. Bercakap? Okay, tak tahulah nak cakap apa. Saya terpegun tengok awak. Saya pun terpegun tengok awak juga. Apa ya? Aduh. Angkatlah Aisyah barang. Saya angkat. Apalah dia ni. Nak tengok gagah kau dok. So guys, sekarang saya sudah beli dah barang untuk Aisyah memasak. Selepas ni Soleh. Soleh dok. Selepas ni video ni akan Soleh. Lagu. Lagu apa? Soleh. What saya ada ni? Soleh. Le. Tahu tak lagu tu? Kali lagi. Kenapa tuduh aku serebek ni? Sekali lagi kan? Soleh. Le. Kenapa tak lagu tu? Kau ni. Dan? Salah. Sudah dah 3 kali aku nyanyi. Saya tak tahu. So, video ni akan di take over oleh Aisyah. Sebab dia nak memasak lagi. Dia tunjuk cara memasak payah tak? Ya. Nak tengok, nak tahu sedap ke tak? So, jom kita pergi ke rumah Aisyah. Betul lah, di rumahmu. Sebab mu nak record kat rumahmu eh. So, video ni akan di take over oleh Aisyah. Let's go. Okay guys, sekarang Aisyah dah rebus dah ni. Maafkan saya terpaksa VO suara Aisyah disebabkan dia pasang mic tapi tidak berbunyi. Dia tidak test mic dahulu. Lepas tu kita buangkan air dia daripada air. Aish, nasib comel kalau tak aku marah dah. Lepas tu kita masukkan kunyit ke dalam dalam daging. Lepas tu kita tuang bak poin tak bunyi suara. Aish, stres lagi. Okey, lepas tu kita letakkan cube pati ayam yang kita beli tadi bersama dengan Lokman Musa. Tanya-tanya kita masukkan sedikit. Lepas tu, lamanya.
Selepas tu kita tuang semua. Ha, kita kena apa orang cakap, kena hancurkan pati ayam dalam daging yang bersama dengan kunyit. Lepas tu kita kena tambahkan garam supaya daging itu rasa masin. Apa eh? Ha, kena letak. Lepas tu kita kacau. Kacau. Ha, lepas tu kita panaskan kuali. Lepas tu kita gaul-gaulkan. Panaskan kuali. Lepas tu kita masukkan daging yang bersama dengan kunyit tadi yang kita dah rebus. Lepas tu kita gaul. Mak punya tak ada suara. Nasib suara comel. Lepas tu kita gaul. Lepas tu kita angkat. Okey, lepas kita angkat tu kita angkat, tada, dah siap dah. Ha, lepas tu kan kita letak minyak sikit. Kita letak bawang Holland, kita letak apa-apa tu. Lepas tu kita letak apa yang korang nampak, itulah yang kita letak. Lepas tu kita bagi kita kena guna minyak yang sama sebab kita nak nampak bagi kuning-kuning itu. Ha. Lepas tu apa eh? Lepas tu korang layan je lah video ni eh. Saya dah voice over sekadar yang saya mampu sahaja. Enjoy je lah tengok video ni. Kalau nak dengar saya nyanyi pun boleh. Aisyah. Biar tak sih. So, duh, korang layan je lah video yang Aisyah masak ni. Sebenarnya ada suara tapi tak ada suara disebabkan Aisyah dia tak pandai guna mic. Tapi tak apa, itu semua salah saya sebab saya tak ajar. Apa eh? So, layan je lah. So sekarang saya nak pergi atas makanan dekat ruangan. Korang, tadi saya bebel-bebel. Rupanya mic tu saya tak on. Macam mana mic saya tak on? Dah korang tak boleh nak dengar lawak saya tadi sebab saya tak ingat. Jadi saya akan voice over je lah saya rasa. So, mestilah tak sama kan apa yang saya cakap tadi sebab saya mana lah ingat apa yang saya cakap. So, jom kita jumpa Lokman. Oh, cuminya ada kucing. Oh. Saya bawa kucing. Sedap tak ni? Cuba kau rasa satu sekeping. Aku nak balik, aku nak suruh Mak Wei dengan Syarul tegar dulu. Aku nak ya aku. Tapi aku masak tak pedas sebab kau kata boleh tahan pedas. Boleh lah. Ya ke tadi makan sikit makan, pedas. Makan nak makan tak? Apa kan? Ni adalah perjumpaan tak pernah rasmi. Ni nama dia Smokey. Yang betul-betul kucing aku Ellie. Pada jam 5 pagi. Dia berdebar macam tu ni. Dia pun berdebar jumpa aku. Dia tak biasa jumpa mu eh. Okay, nanti Lokman rasa kita punya masakit. Suruh dia jujur, okay? Smokey? Allah takut, muka-muka takut tu. Alah. First time jumpa memang lah. Memang takut ke? Comel ni lagi. Yang ni comel ni lagi. Yang ni, sorry. Ni yang ni comel lagi. Dia dia. So guys, saya akan balik rumah. Lepas tu saya akan rasa masakan daripada Aisyah. Kita nak tahu sedap ke tak. Sebab viewer tahu aku ni orang yang cerewet. Aku ni pandai judge makanan orang, masakan orang. So guys, tak apa membuang masa. Jom kita balik ke rumah dan kita rasa. Kita bagi diorang try rasa dulu. Lepas ke tak lepas? Aku rasa dulu. Aku takut tak sedap. Takut termuntah. Dah bergurau-gurau. Tak apa ya? Tadi gua boleh pasal ni. So guys, kita jumpa kat rumah. Okay guys, sekarang saya sudah sampai di rumah. Saya akan try dulu makanan sebelum kita bagi dekat Safwan dengan Syarul. Sebelum tu disclaimer, saya tak akan bagi Safwan dengan Syarul masuk konten saya. Sebab konten ni hanya untuk saya dengan Aisyah je. Bukan. Safwan dengan Syarul dia tidak berbaju. Nak tengok dia tidak berbaju? Tak boleh. Sekarang Safwan dengan Syarul berada di belakang. Weh? So, sebelum kita bagi dia orang try, kita try dahulu. Aisyah suruh beli nasi tapi saya malas. Siapa tu, Man? Dia buat daging kunyit. Daging kunyit ni? Kunyit. Aku tak tahu. Tapi dalam kunyit dah. Hah? Daging kunyit tu. Kunyit asam. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Try dulu lah. Bismillah. Dia masak. Dia buat lagi. Dia mamak. Mamak boleh? Mana sana ni? Mamak boleh aku pergi temel yogi beli bagi. Pitih aku. Pitih aku pergi beli bagi. Okey. Betul dah, Man. Rasa dia kan, Man?
Rasanya sarah. Rasa nak tobat kau. Rasa dia sedap. Cuma rasa dia, kita tak dapat rasa yang wow. Dia rasa dia macam rasa kat kedai. Tapi sedap lah. Dia rasa macam kat kedai-kedai. Makanan ni selalu berada di kedai. Kat kedai ni. So saya akan bagi try Safwan makan. Mari, mari aku cari umum. Mari aku cari umum. Ya. Apa eh? Bagi review, bagi review sedap ke tak? Tunduk, tunduk, tunduk. Rasa dia betul lah sedap. Dia ada rasa kasih sayang sikit. Eh, kasih sayang untuk aku lah, bukan untuk umum. Tak apa eh? Aku tolong merasa untuk umum. Maksudnya aku boleh rasa kasih sayang dari lagi. Rasa kasih sayang. Maksudnya dia buat itu dengan kasih sayang kamu. Kat aku lah. Rasa lagi, jangan ambil kasih sayang tu. Okay, betul dah. Rasa untuk lagi tu. Rasa. Jangan duduk rasa. Kan aku subuh ni, jangan. Sedap ya. Tak apa maksud kita. Kalau kita ajak gitu, kita ambil kasih sayang Mimi lah. So, kita bagi shadow try pula. Balik. Balik. Awal tak? Awal tak? Sikit lah. Spine. Give review to peel. Sedap tak? Kalau ni ni tak? Tak ada yang saya? Dia masak dengan penuh ni ni. Benar-benar asli. Benar-benar? Eh, mau ada bini tak? Ha? Eh, pelik lah ni. Ha? Eh? Benar su. Wow. Ni yang masak dengan benar-benar asli ni. Sebab apa? Bahaya. Sebab yang masuk masa puasa betul tak? Betul. Jadi dia lapar. Sahur. Oh, sahur. Aku ingat masa puasa you penuh benda nafsu kan. Nafsu makan. Betul. So, guys, tapi Aisyah dia minta bagi rate. Bagi rate 1.5. Saya bagi itu jujur. 1 daripada 5. Daripada 5. Jujur, jangan jaga hati Aisyah. Hampir 5 lah. Saya bagi 4.9. Syarul. Aku seorang makan masing. Betul. Aku makan jadi masing. Aku 3 masing. Lah. Aku 3 lah. 3 per 5. Per apa ni? Per 5. Per 5. Aku 3 lah. 3 per 5. Sebab aku orang makan masing. Tak boleh puas lagi. Okay, bagi aku try sekali lagi. Ini panggil makan nasi pun. Kena wasi. Ya, betul. Memang kena wasi. Kalau macam ngantang gini. Mesti korang tengok muka saya macam saya tak appreciate. Saja jawab muka gitu tak kena. Ni dia duduk tengah rasa apa yang kurang. Dia gue nafsu. Ai, tak ada masa benda nafsu. Tak, saya fikir tak. Kurang suara apa Aisyah? Nak aku kurang apa? Kurangkan manismu Aisyah. Dekat lagi. Kurangkan manismu Aisyah. Aisyah, okay. Aku bagi rate untuk daging ni 4/5 bintang. Kenapa 4/5? Sebab daging ni dia bila Aisyah masak ni dia tak rasa. Dia tak rasa tidak sedap. Faham tak? Biasa kalau kita makan, kita kayak ni tak sedap. Ini adalah perfect. Cuma dia tak sampai. Kita rasa. Cuma dia bukan dia tak sampai wow. Dia tak sampai lah. Tapi kalau orang tanya sedap ke dia sedap? Sedap. Betul sedap. Kalau orang tanya sedap. Jadi kategori yang aku cakap. Betul, sedap. 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 Nah. 4.2 bintang. Pakai nikah lah. Boleh. Ada beberapa pelepasan lagi. Sedap suara nikah. Tu nikah. Tu nikah. Tak apa eh? Apa suara muda? Tak ayak pun? Tak apa ayak sang kita-kita. Siapa ayak sang kita-kita? Tak ada lagi siap. Tak ada lagi. Nanti kameramen nambah. Tak ada lagi. Okay, so guys. Bergurau. Masakan Aisyah sedap. Untuk Aisyah. Contohlah Aisyah masak-masakan ni tak sedap pun Lokman akan cakap sedap. Sebab effort Aisyah untuk masak untuk Lokman tu macam tak ada effort. Kerja. Macam tak ada effort. Macam tak ada effort. Macam. Okay guys, saya bergurau saja. Lagi ni sedap. Kalau Aisyah ayak, Aisyah ni kategori perempuan yang pandai masak. Kalau tak pandai masak, dia akan rasa tak sedap.
Ni bukan tak. Boleh lah. Ini betul-betul perfect. So itu sajalah konten lock pada kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube AS Afan sekali. Jangan lupa mekanis degi. Jangan lupa subscribe YouTube Safwan, YouTube channel YouTube Lokman dan semua AI team yang lain. Takkan. Jangan tengok saja, tekan je free je. Ha. Okey. So nanti kalau korang komen lah, komen nak apa yang konten. Konten apa yang korang nak? Apa yang konten? Maaf lagi sahur-sahur ni jadi bengong mata. So tak apa, sekarang ni saya tak puasa lagi sebab sahur sebut apa? Itu saja konten kita orang pada kali ini. Semoga korang enjoy. Sorry kalau video ni agak bosan ataupun agak panjang ataupun agak pendek ataupun agak tak sedap. Terima kasih. Saya harap saya harap korang support lah saya dengan Aisyah. Walaupun tak ada Aisyah, kalau tak support saya pun tak apalah. Kalau pagi ke pun bila Aisyah masuk ni panggil, korang ingatlah kenangan momen dia bersama. Sebab momen saya banyak dah nasib awak. Momen dia banyak. Jangan risau man. Nanti kalau Aisyah tak ada, aku akan setia sadar untukmu. Oh. Wait, siap. Ah, kau tak. So itu saja konten bagi dalam laut. Bye. Assalamualaikum.